wajah-Mu di hadirat-Mu. Terpenting dalam hidup ini, Kau adalah tujuan hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan sungguh-sungguh menghampiri tahta-Mu yang kudus, kekasih kami, Tuhan kami, pencipta hidup kami. Tujuan hidup kami hanya Engkau. Pagi hari ini izinkan kami semua yang datang bersehati mencari-Mu, mendapati Engkau pagi hari ini. Setiap kami boleh dipuaskan, setiap kami boleh dikenyangkan. Oh, setiap kami boleh disegarkan pagi hari ini dengan kehadiran-Mu Tuhan yang melingkupi segala hati, pikiran, jiwa, seluruh kehidupan kami. Kuasai kami pagi hari ini karena kami memerlukan Engkau lebih dari apapun juga. Kami menginginkan Engkau Bapa menguasai seluruh kehidupan kami. Memberkati kami, melindungi kami Tuhan, memimpin jalan hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan, tujuan hidup kami. Sama-sama katakan, dekat pada-Mu itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku dekat pada-Mu itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku
Kau pun menunggu. Tak aku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Bawa hidupku
selalu denganmu. Ini rindu kami, selalu ada dalammu Tuhan. Dan kau ada dalam kami, itu cukup bagi kami, itu cukup untuk kami. Saat kau bersama kami, saat kau bersama kami, itu cukup untuk kami. Kaulah pilihan yang terbaik dalam hidup kami. Kaulah pilihan yang terbaik dalam hidup kami, yang kami buat selama kami hidup. Kami ingin menyatakan kaulah pilihan yang terbaik yang pernah kami buat dalam hidup kami. Oh Yesus, Yesus, kaulah pilihan yang terbaik. Saat badai datang menerpa, kaulah pilihan yang terbaik untuk kami bernaung, untuk kami berlindung. Kaulah pilihan yang terbaik saat kami gentar, saat kami takut. Kami ini percaya padamu. Kaulah pilihan yang terbaik, kaulah pilihan yang terbaik. Karena sebagai penolong kau telah terbukti, kau telah teruji. Oh, oh. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Tapi ini yang Daud lakukan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Perhatikan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru. Kami berharap hanya kepadamu. Apapun situasimu hari ini, engkau bisa mengangkat tanganmu, engkau bisa mengangkat suaramu dan berseru. Karena Tuhan yang menawarkan berserulah kepadaku, karena aku akan mendengar dan bahkan menjawab. Dan ketika Tuhan menjawab, percayalah ini yang terjadi dalam hidup saudara. Lebih dari apa yang kau pikirkan, lebih dari apa yang kau doakan, itu yang disediakan Allah dalam hidupmu. Dan hari ini adalah hari penyediaan itu. Hari ini adalah hari proklamasi kemenangan itu. Karena itu berserulah. Oh, terima kasih, katakan terima kasih Tuhan. Aku dalam kesesakan ku berseru kepadamu. Saat musuh-musuhku mengelilingi aku,
segala yang di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kau layak ku pandang selama hidupku.
Engkau Allah adalah Bapa kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Yang daripadamu berasal semua dan segala sesuatu. Yang ketika engkau mengatakan kedaulatanmu, dan engkau katakan terbuka, maka semuanya akan terbuka. Dan ketika engkau mengatakan tertutup, tidak ada kekuatan manapun yang dapat membukanya. Kaulah Bapa, kaulah sumber, kaulah segalanya Tuhan. Engkaulah Yesus, kau Raja kami. Kau memerintah atas semua dan segala sesuatu. Kerajaan dan pemerintahanmu kekal selamanya. Kau berdaulat atas segala kekuasaan-kuasa yang dapat disebut. Mengatasi semuanya, engkau paling dan engkau yang paling berkuasa. Itu sebabnya kami percaya ketika engkau berfirman, maka semuanya jadi. Dan ketika engkau memberi perintah, maka semuanya ada. Kami memilih untuk percaya di dalam kedaulatanmu kami aman. Kami terlindung. Karena itu hari ini apapun yang engkau alami, saudara, percayalah ketika engkau mengandalkan Tuhan Allah Bapa sebagai sumber dan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Percayalah tidak ada kedaulatan manapun, tidak ada kekuatan kuasa manapun yang sanggup mengalahkan kekuatan dan kuasa ilahinya Allah. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, tunduklah kepada Allah. Dan percayalah ini ketika engkau mengangkat kepala bersama dengan Tuhan, iblis segala musuh akan lari menjauh daripadamu. Setiap penghalang-penghalau itu dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergunakan imanmu, pergunakan mata rohanimu untuk melihat penyediaan-penyediaan Tuhan buat hidupmu hari ini. Ketika engkau mengatakan Yesus adalah segalanya, engkau tahu dia berdaulat atas semua dan segala sesuatu. Dia tahu semua yang kau perlukan. Dan ketika dia memerintah untuk itu berpindah ke tanganmu, itu akan berpindah dengan cara yang ajaib. Tidak ada firman yang ketika keluar dari mulut Allah kembali dengan sia-sia. Karena itu izinkan Tuhan berfirman untuk situasimu hari ini. Dan perkatakan firman itu untuk situasimu hari ini. Percayalah dialah segala-galanya. Dia yang kita nantikan. Dia yang kita harapkan. Dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap pengharapan Tuhan. Setiap pergumulan yang dibawa di hadapan Tuhan ketika kami menyembah bersama ini. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkaulah segala-galanya. Artinya Engkau mengatasi semua dan segala sesuatu. Kau terlebih besar dari apapun. Karena itu tunjukkan kedaulatan-Mu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan, ketika kami mendeklar kemenangan kami di dalam firman-Mu, di dalam janji-Mu Tuhan. Biarkan hal-hal ajaib terjadi di sepanjang hidup kami, khususnya untuk hari ini Tuhan. Ketika kami mendeklarasikan iman dan kemenangan kami, biarkan terjadi Tuhan. Karena tidak ada firman yang keluar dari mulut Allah dan kembali dengan sia-sia. Ketika kami katakan sembuh di dalam nama Yesus, hari ini kesembuhan terjadi. Ketika kami katakan terobosan keuangan terjadi, maka terobosan keuangan itu terjadi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kami katakan shalom untuk bangsa kami. Shalom untuk Indonesia. Shalom untuk bangsamu. Katakan shalom untuk bangsa di mana engkau berada. Dan damai sejahtera akan melanda bangsa itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Diberkatilah kota dan bangsa kami. Diberkati gereja di mana kami dinaungi dan memberikan makanan rohani kepada kami. Diberkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami melepaskan berkat di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang baik sedang dan akan terus terjadi di tengah kami. Betapa Tuhan dahsyat, luar biasa.
Karena itu saudaraku, lanjutkan aktivitasmu hari ini dengan percaya bahwa dari Tuhan datang berkat. Dari Tuhan datang pertolongan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, menyinari engkau dengan kebaikan-Nya, memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa kekuatan kemenangan dalam Roh-Nya yang kudus menopang, menyertai dan memberkati hidupmu, keluargamu dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang pada kita saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang menerimanya sama-sama katakan, Amin.